Halo, selamat malam pemirsa. Venue cabang olahraga panjat tebing PON ke-21 porak-poranda akibat diterjang angin kencang. Akibatnya pertandingan dihentikan karena beberapa fasilitas rubuh tak bisa digunakan. Bersama saya, Baby Kristami, inilah Anyus Malam selengkapnya. Angin kencang dan hujan deras memporak-porandakan venue cabang olahraga panjat tebing PON 21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Sejumlah tenda, kursi, dan fasilitas panjat tebing rubuh dan rusak diterjang angin. Pertandingan pun terpaksa dihentikan demi keselamatan atlet dan seluruh penyelenggara. Sempat takut nggak? Was-was nggak? Sempat sih, karena kirain. Soalnya kan besar ya, ada beberapa fasilitas yang rusak juga kan. Jadi takutnya bakal cedera atau kena hal-hal yang terbang gitu, barang-barang kena badai, Pak. Ya tadi untungnya kita sudah selesai babak kualifikasi, kemudian badai. Kita sementara juga tadi persiapan untuk nomor kualifikasi di tim putra maupun di boulder putri. Akhirnya kita harus tunda karena cuacanya yang cukup ekstrim dan tidak memungkinkan kita melanjutkan persiapan. Panitia dan pengurus cabor panjat tebing langsung melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang pertandingan selanjutnya.